Apel kesiapan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra Kamtibmas lainnya, sehingga kegiatan pengamanan malam takbir, sholat Idul Fitri 1442 Hijriah, dan perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2021 dapat berjalan dengan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan, khususnya dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19.